kita akan sambung lagi untuk topik teorem Pythagoras. Okey. So ingat lagi tak apa yang kamu dah belajar sebelum ni? Ha. Jadi kamu dah ingat formula, okey? Apa teorem Pythagoras? Okey, ada kat sini nak boleh bagi tahu cikgu. Siapa yang boleh bagi tahu cikgu apa teorem Pythagoras sebenarnya? Okey, untuk kali ini saya mengajar topik tingkatan 2, teorem Pythagoras. Di mana sebenarnya hari ini subtopiknya ialah meneroka akas teorem Pythagoras. Okey. Jadi di mana pelajar-pelajar dapat membuktikan bahawa satu segitiga itu adalah bersudut tegak. Cikgu sebut teorem Pythagoras, apa yang kamu bayangkan? Segitiga ke, sisi empat ke? Yeah. Ha, maksudnya berkait rapat dengan segitiga. Jadi di akhir pembelajaran nanti kamu akan meneroka macam mana akas teorem Pythagoras. Jadi hari ini kita nak tahu adakah teorem Pythagoras ini sesuai untuk semua segitiga. Jadi yang sebelum ni kamu belajar apa? Okey. Okey, C kuasa 2, okey, ataupun A kuasa 2 campur B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ada lagi syarat lain untuk teorem Pythagoras? Okey, yang ni betul. Apa lagi satu syarat? Memang segitiga kan? Apa lagi? Ah, itu cikgu nak dengar. Bersudut tegak, dan sudut ini mestilah menghadap ataupun bertentangan dengan hipotenus. Okey. So semua dah tahu pasal ni? Kaedah pendekatan PDP pada hari ini ialah menggunakan inquiry learning, okey, iaitu mencungkil idea-idea pelajar untuk membuktikan sesuatu formula. Hari ini kita akan membuktikan macam mana satu segitiga itu adalah bersudut tegak. Secara berkumpulan cikgu nak 4 orang. Okey? 4 orang dalam kumpulan, dalam satu kumpulan. Boleh? Selesa tak dengan kedudukan kamu sekarang? Kamu cuba tengok segitiga yang cikgu bagi. Okey. Kemudian kamu cuba gunakan protractor, okey, cari sudut. Kemudian ukur setiap sisi. Okey, ukur setiap sisi segitiga itu. Kemudian kamu cuba gunakan teorem Pythagoras, okey, A kuasa 2 campur B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, buat yang tu dekat flashcard ni. Okey. Kamu boleh tulis jawapan kamu kat sini. Right? Memandangkan kadang-kadang cikgu tak cukup masa untuk melaksanakan aktiviti berkumpulan. Jadi cara ini adalah cara berpasangan ini adalah lagi sesuai kerana juga melibatkan semua pelajar. Okey, jadi pelajar juga dapat berbincang dengan lebih dekat sebenarnya dan masing-masing memberi komen dan pandangan masing-masing sekiranya kawan-kawan dah melakukan kesalahan. Sekiranya sesuatu segitiga itu mengikut teorem Pythagoras mesti bersudut tegak, sekiranya kamu dapat jawapan sebelah kiri ni sama dengan kan, so cikgu andaikan sebelah kiri sebelah kanan, so jawapan sebelah kiri dengan sebelah kanan mesti sama. Mesti sama. Okey, kat sini cikgu nak tanya berapa orang yang dapat sama sebelah kiri dan sebelah kanan. Angkat kamu punya flashcard tu. Okey. Okey, berapa orang yang tidak dapat sama? Okey. Jadi cikgu nak kamu bandingkan dengan kawan yang kat tepi tu, okey, yang dapat 90, yang dapat sudut tegak dengan tidak bersudut tegak, apa perbezaan yang kamu tengok? Apa yang boleh kamu perhatikan? Okey, ada sesiapa nak bagi tahu cikgu? Okey. Dah buat kesimpulan? Okey, wakil kumpulan pertama boleh berdiri bagi tahu cikgu apa yang kamu tengok. Kalau segitiga bersudut tegak, hasil kuasa 2 hipotenus dia sama dengan kuasa 2 hasil sisi yang lain. Tapi kalau bukan segitiga bersudut tegak,
kuasa 2 hypotenuse tak sama dengan kuasa 2 hasil sisi yang lain. Okey, hasil tambah 2 sisi yang lain. Okey. Saya sangat faham dengan pembelajaran hari ini. Cikgu dapat memberi peluang kepada pelajar untuk bercakap ke depan. Lepas tu dia dapat meningkatkan kemahiran berfikir saya lah. Okey, kalau segitiga bersudut tegak, dia punya hypotenuse, kuasa 2 hypotenuse dia mesti sama dengan hasil tambah 2 sisi yang lain. Kalau segitiga yang tak bersudut tegak, dia punya hypotenuse tak sama dengan hasil tambah sisi yang lain. Okey. Kalau segitiga yang bersudut tegak, dia punya hypotenuse dia sama dengan apa hasil tambah 2 sisi yang lain macam yang Don cakap tadi. Tapi kalau kita nak pastikan, kita boleh buat A kuasa 2 tolak dengan B, C kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2, dapatlah yang lain tu. Jadi kalau yang segitiga tidak bersudut tegak, dia hypotenuse dia tak sama dengan hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2. Okey. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat sebenarnya? Okey. Maksudnya adakah teorem hypotenuse ini sesuai untuk kesemua segitiga? Tak. Maksudnya kita hanya menggunakan teorem Pythagoras ini hanyalah untuk segitiga bersudut tegak. Jadi tadi kamu telah membuktikan bahawa satu segitiga yang bersudut tegak mestilah mematuhi teorem Pythagoras. So maksudnya kita boleh buktikanlah dalam satu segitiga tu kita nak tahu segitiga itu bersudut tegak ataupun tidak dengan menggunakan teorem Pythagoras. Boleh faham? Oh, saya paling suka bila cikgu menyuruh kami melukis segitiga dan membuat sendiri sisi tersebut. And apa ni? Saya dah lebih faham dengan jelas. Okey, cikgu nak kamu padam balik dekat flashcard tu ataupun guna yang sebelah satu lagi. Okey. Cikgu nak kamu lukis, okey? Kamu lukis segitiga, okey? Segitiga satu segitiga yang memenuhi teorem Pythagoras. Maksudnya ada segitiga bersudut tegak dan sudutnya bersudut tegak iaitu 90 darjah dan berserta dengan sisi-sisi ketiga-tiga sisi itu. Cikgu nak kamu ikut kamu punya nombor masing-masing, tak perlu tiru dalam buku teks, okey? Yang penting cikgu nak nombor tu berapa? Panjang sisi tu berapa, yang tu penting. Okey? Kelas. Boleh bagi perhatian sekejap? Dah siap kan? Okey, tengok yang kawan kamu buat ni. Okey, cuba kira betul tak yang dia buat? Betul tak kiri dengan kanan? Setuju tak dengan jawapan dia? Tak nampak? Apa yang salah? Apa yang salah? Hypotenuse. Maksudnya bila 8.5 kuasa 2 campur dengan 11 kuasa 2, dapat tak 13.9? Kuasa 2. Tak? Tak dapat. Jadi berapa jawapan sebenarnya? Maksudnya kalau tak sama, maksudnya kat sini bukan segitiga bersudut tegak. Okey? Faham? Okay, jom kita sama-sama semak yang Lokman punya. Tengok dia punya sisi berapa. Nampak tak belakang? Hamzah nampak? Yang 225 campur 225 dapat berapa? 450. Maksudnya tak? Sama. Tak samalah. Kan? Jadi kalau tak sama, macam mana boleh kamu letak segitiga bersudut tegak kat sini? Nampak tak? Okey? So betulkan lagi. Teknik ini sebenarnya sangat berkesan kerana macam yang telah kita buat, kita telah mencungkil idea-idea pelajar untuk mencipta sendiri. Contoh tadi teorem Pythagoras, dia akan mencipta sendiri segitiga yang mana dia menggunakan sisi-sisi yang bukan dalam buku teks. Okey, yang ni cuba cek. Betul tak? Sama. Okey, betul? Yang ni confirm betul je kan? Sebab macam dah pernah tengok je nombor ni. Kan? 625 maksudnya sama dengan nilai 225 campur dengan 400.
wakil pelajar lelaki. Siapa nak wakil? Nazri boleh? Kesimpulannya, penggunaan teorem Pythagoras ni hanyalah untuk segitiga bersudut tegak sahaja. Sahaja, okey. Ada lagi nak tambah? Hasil tambah A kuasa 2 dan B kuasa 2 bersamaan C kuasa 2, iaitu hypotenuse. Okey, mesti memenuhi teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey. Boleh duduk. Pandangan-pandangan saya, pembelajaran pada hari ini membuatkan saya lebih suka belajar atau matematik, khususnya bab atau teorem Pythagoras. Sebelum ni saya atau tidak atau beberapa faham atau tentang cara formula ini diaplikasikan. So sekarang saya dapat atau memahami atau cara untuk mencari sepanjang sisi hypotenuse semua. So formula lebih melekat kat otak. Kita bukan saja boleh cari hypotenuse, malah kita boleh cari sisi-sisi yang lain. Kegunaan selain daripada dapat cari segitiga bersudut tegak, boleh juga cari sisi-sisi yang lain. Sisi yang lain dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Okey, katakan macam kalau dalam exam nanti ada soalan kebat, okey? Kebat, dia suruh kamu buktikan macam mana nak buktikan satu segitiga itu bersudut tegak. Jadi kamu boleh tunjuklah apa yang kamu lukis tadi. Maksudnya kita dah buat pembuktian. Betul tak? Okey, jadi hari ini macam mana? Semua rasa macam faham ke? Sikit-sikit faham ke? Ke tak faham langsung? Semua hijau ke merah? Okey, jadi cikgu rasa hari ini setakat itu saja. Okey, nanti kita akan sambung untuk subtopik seterusnya lah. Objektif hari ini pada pendapat saya tercapai kerana maklum balas daripada pelajar amat memberangsangkan. Contohnya daripada pembuktian dan melukis segitiga, mereka dapat melukis dengan jayanya. Okey, lagi satu pembuktian yang ditunjukkan itu menepati teorem Pythagoras. Harapan saya kepada guru dapat menggunakan kaedah ini kerana kaedah ini sangat mudah dilaksanakan. Satu masa kita boleh melibatkan aktiviti ini secara berkumpulan. So sangat sesuai dan sangat cepat untuk meneroka pemikiran pelajar dan menguasai sesuatu topik.